kepo. <laughs> iya nih, saya tuh pengen banget nanya. Jadi tadi saya lagi iklan, saya nanya. Jadi pacarannya baru, sementara atau udah lama atau gimana? Kan sekarang dia lagi syuting film di Sumba, di Sumba, selama tiga bulan. Yes. Jadi sekarang nggak pacaran, jadi penpal dong. Iya, ya jadinya ibaratnya long distance gitu sih. Iya, long distance 3 bulan berasa kan kalau lagi pacaran, Juli. Tapi kan sekarang ada teknologi, bisa teleponan, bisa FaceTime-an. Bukan jadi lagi di hutan bisa. gitu, nggak ada signal. Iya kan siang hari ke hutan, nanti malamnya ke hotel gitu. Nah di hotel ada sinyal. Jadi uh, komunikasi lancar ya? Oh, lancar banget. Jalan terus ya? Jalan terus. Kamu pernah nggak long distance relationship <laughs> gitu? Ah, sampai sekarang belum pernah sih long distance. And enggak kepengen gak juga sih juga ya. <laughs> ya, berarti nanti kalau misalnya uh, pacar kamu tiba-tiba harus keluar kota kemana, nyusul aja. Ya, lebih gampang kayak gitu iya, kan mendingan. Apa? Tutup ya, Iya, pancing. Kepo. Pancing-pancing. Harusnya Sarah kepo. Kamu ke Sumba, mungkin kamu pengen lihat apa namanya... ...di sana hewan-hewannya seperti apa, alamnya seperti apa. Oh, gitu. Kan kalian kan lagi aktif di pelestarian alam juga kan? Wah ini transisinya oke banget. Iya, bagus Keren lah. Banget. Iya, ada di Inilah. Istri, soalnya aku dikasih katanya Arifin Putra sama Julie SL itu... ...mereka itu sosok yang luar biasa. Selain peduli sama diri sendiri, sama karir, sama... Uh, sama sama keluarga terdekat juga sama lingkungan. Hmm. Kamu katanya Arifin lagi menyumbang. Oh, coba ini siapa? Ini, ini Juli. Juli dulu ah, ini aku nih. yang Juli di Sumatera. Uh, uh, ini yang di Sumatera. Jadi kemarin kamu uh, itu ada kamu peduli sama hewan-hewan liar ya, sama Greenpeace untuk green uh, harimau di Sumatera. Oke, okay, harimau. Terus uh, yang tadi penanaman, uh -huh. penanaman pohon itu di Sumatera itu 2 tahun lalu di mana okay. kita menanam pohon untuk restorasi hutan di sana. Kenapa itu... sih penting banget kita untuk peduli sama lingkungan ini? Biarin aja kan ada orang-orang yang sudah ngurus. Uh, karena kalau kita bergerak kalau misalnya sama Kety waktu itu yang penanaman pohon lebih ke restorasi hutan karena uh, di Sumatera itu banyak um, illegal logging di mana banyak Betul. hutan tropis uh, di yeah. Indonesia yang dihancurkan secara mm -hmm. ilegal dan um, kita lebih mau ngasih pengetahuan ke masyarakat dan Indonesia juga bahwa we have to keep our forest karena itu adalah paru-paru buat dunia dan kita tidak hanya ya. iya Betul. tidak hanya berpengaruh untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia mm -hmm. jadi kita harus melestarikan hutan-hutan di sini kalau harimau harimau kan binatang buas tapi dong. juga di luar itu kenapa, kenapa? melestarikan lingkungan Yeah. Karena kan bumi kita cuma satu ya. Betul. Jadi kalau kita hancurin satu tempat tinggal kita ini, jadi kita semua juga gone. Iya yeah, betul, kita musnah juga, kita punah juga. Kita ikut juga. musnah, kalau bumi juga. kita musnah, kita ikut musnah. So, jadi kalau untuk binatang tadi kan, binatang buas itu nah. berpengaruh untuk ekosistem juga. Yeah. Karena kan it's the chain of food gitu, yeah, di mana yeah. harus... Um, Berkelanjutan, Membari, ya. Iya, betul. Iya. Samungan, betul. Hmm. Harus ada, harus ada apa kelanjutannya? Dan mungkin orang-orang pada berpikir gini: binatang buas, sebetulnya binatang mereka itu binatang hewan liar, hmm. tapi kita bisa nggak nyebut buas? Sebetulnya kan mereka nggak buas kalau nggak diganggu, binatang Kalo itu nah diganggu, kan mereka survival. Mana -mana aja, yeah. gitu. Dan kita memang, mungkin lebih buas. Semakin lebih buas. <laughs> iya, benar juga <laughs> Kita, kita, kita yang paling exactly. buas. Lalu, iya, betul. Kalau mereka kan uh, mereka ibaratnya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Uh -huh. Kalau kita menyesuaikan lingkungan dengan uh -huh. diri kita. Iya, 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 betul, betul. Kita bangun rumah gitu kan. Bisa dibilang manusia tuh yang lebih kejam. We just destroying, destroying. Makanya sekarang waktunya untuk kita stop destroying giving back. and start giving back. Nah, kalau kamu ngapain dengan Greenpeace juga, dengan WWF kalo juga ya. Aku kebetulan ya? Um, sampai saat ini sih maksudnya lebih kayak menyumbang untuk mm -hmm. Greenpeace maupun untuk WWF. Mm -hmm. Tapi kalau emang kedepannya maunya sih lebih bisa lebih aktif seperti Juli, maksudnya misalnya langsung ke Kalimantan, langsung ke Sumatera. Uh, untuk melihat langsung kondisinya, untuk gitu. Untuk melihat langsung ya? kondisinya. Jadi kalau di Kalimantan kalau nggak salah ada kayak satu sanggar gitu uh -huh. untuk uh, orang utan orang utan gitu. Oh, iya iya iya. Aku pengen banget ke sana di mana kita uh, bisa <coughs> adopsi orang utan, tapi bukan adopsi di mana kita bawa pulang ya, nggak, itu nggak boleh. Kita bisa kasih biaya untuk kita. Kita ibaratnya itu, biayain ya. orang tua itu. Yeah di sanggar itu untuk makanannya perawatannya yeah. dan lain-lain. di sana juga ada re rehabilitasi dan yang lucunya ini uh, waktu itu saya pernah ke sana. rehabilitasi ini yang mendirikan juga orang asing, jadi mm -hmm. gitu orang asing mm -hmm. ya dia sudah lama di situ dia apa mendirikan pusat rehabilitasi jadi orang utan yang mungkin sudah ditaruh di kota dari kecil dibeli mm -hmm. sama orang akhirnya dibalikin lagi diajarin lagi untuk hidup di hutan yeah. Yeah. karena kita nggak bisa langsung lepas gitu aja Kasihan, mereka nggak biasa gak bisa mencari makanan mereka yeah. di situ. kalau yang untuk greenpeace kamu kamu tahu kamu menyumbang untuk apa kan? Kamu lah kamu menyumbang donasi ya di, berarti ya. Iya donasi. Kalau di uh, Greenpeace maupun WWF, emang mereka fokusnya ke hewan-hewan liar. Uh -huh. Kalau Greenpeace itu antara maksudnya um, orang utan maupun untuk um, hiu, kalau salah. Untuk apa? Di, hiu. Oh untuk hiu ya. Hiu. Oh hiu juga itu banyak di di apa namanya dibunuh untuk hal-hal yang Sheer, ya. absurd juga untuk serangan manusia untuk makanan dan lain sebagainya yang harusnya bisa di stop juga ya. Mm -hmm. Hebat banget ih. Eh jelas sosok kece-kece ini. Kalau pendapat kalian tentang orang yang bilang saya piara, saya pelihara hewan-hewan liar itu karena saya suka sama binatang. Pendapat kamu gimana? Itu kenapa ya? Maksudnya salah karena mereka emang hewan liar. Mm -hmm. Gimana mereka harusnya ada di alam bebas, habitat yeah, okay, di ya. habitat mereka. Mereka mm -hmm. tidak seharusnya berada di satu kayak apa sih mm -hmm. um, tempat yang emang ada jeruji jerujinya gitu. Itu yeah. bukan tempatnya mereka. Di situ hewan liar berubah menjadi hewan buas emang gitu. Karena itu bukan tempatnya. Karena mereka, mereka marah dong ya, pasti ya. Karena mereka perlu banyak berjalan, mereka emang harus mencari eh, makanannya mereka sendiri. Mereka emang harus gitu interaksi dengan alam gitu. Betul. Tempat mereka bukan di kota. Betul banget. Yang menyedihkan lagi adalah yang banyak memelihara hewan-hewan liar ini justru orang-orang yang punya banyak uang yang merasa mereka bisa membeli hewan ini dan bisa memelihara. Hmm. Tapi sebetulnya kan orang banyak uang itu berarti mereka Educationnya tinggi juga. They should Harusnya. understand bahwa lepas lepasin. Oke sekarang tolong lepas lepasin. Tapi jangan dilepas sekarang <tuk> karena itu sudah buas harus direhab dulu dibalikin ke hutan ya. Ini ada tamu saya yang berikutnya. Saya mau kita lihat ya ini dia buas atau tidak? <tuk> <tuk> ya yang pasti dia dia waktu dulu saya kerja bareng sama dia dia tuh sedikit liar. Sangat gua sih masih, masih sampai sekarang, oh, masih dia, Enggak, masih. Liarnya dalam arti dia tuh tidak bisa dikasih aturan yang begini-begini. Kan itu seniman Oh banget. itu dulu begitu ya? Sekarang, sekarang masih, sama sebelas dua belas, sebelas dua belas, malah sebelas tiga belas. kayaknya sih, <laughs> Alex Abad, <laughs> gak gitu. Oh it is. Gak. gak gitu juga. Aduh. 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 Mama. itu, ya. eh. <laughs> itu, Apa itu, Enggak aku bilang kan Alex bener kan waktu aku kerja kita kerja dulu kan kamu tuh nggak bisa dikasih aturan harus begini 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 nggak bisa dikasih aturan kan nah sekarang untuk mencoblos gimana biasanya harus berapa jari ya coba nab. kasih lihat coba, yang nyoblos yang nyoblos nih, ini disini, dia nyoblos 10 kali nih. iya kenapa kamu masukin semua jari-jari kamu ke tinta itu ya, sebenarnya bukan mau masukin semuanya waktu masukin satu jari ke senggol tumpah nggak oh, ada yang so, mau benerin itu lu banget ya Ya, goofy ya saya. Enggak, yang gue suka dari dia, semua kejadian dia pasti ada cerita yang luar biasa. Iya, pasti, pasti. Cuma nggak tunggu dulu, aku pengen tahu. Kita kan kalau masukin tinta kemarin, kamu nyoblos nggak? Masukin tinta itu kan cuma gini ya? Iya. Iya. Itu. Nggak ada masalah sih. Apa yang terjadi kemarin sampai akhirnya terus kebiar gitu? Ya. Jadi waktu dalam mau mau nyelupin ini jari. Ada yang manggil, nengok, terus cuplak. Udah, kayaknya yang manggilnya mengeluh-ngeluhkan. gitu bukan kalinya. yang manggilnya bilangnya yang kayak akhirnya ikut pemilu juga, loh. Oh gitu, oh nakal aja, ya, oh. ya, ya <laughs> udah. Gini -gini. Mau gak mau, terus yang lainnya, wah oh, enggak deh. Ntar bahaya kalau misalnya ini gue urusan pemilu, ntar buktinya macem-macem. Lo ya udah, mau gak mau, belepotan lah sampai sekarang karena harus ngelapin eh, sorry ya, Maaf ya, Maaf. Oh, Maaf. yang pasti Ikut ngerapihin ya, ikut ngerapihin oke okay ya. Iya. Yeah. Waktu kecil kamu uh, goofy gitu juga gak sih? Uh, I don't think so, kayaknya enggak. Pernah Cuman... ikut bela diri gak waktu kecil? Uh, per pernah. Kenapa jawabnya kayak gitu antara pernah gak pernah? Soalnya gurunya cantik jadi ikut waktu itu. Enggak ah. <laughs> soalnya gini aku tanya kalau orang bi biasa bela diri mereka tuh enggak. Bener gak sih Juli kalau bela diri hmm. itu mereka tuh enggak? apa apa tumpah gak, karena they can focus gitu kan benar benar oh, iya, iya. gitu makanya, aku makanya nanya makanya kurang fokus kan iya. ada gurunya iya jadi waktu bela diri bukan karena pengen ikut atau apa maksudnya fokus, fokus, fokus ke gurunya fokusnya ke gurunya, fokusnya ke gurunya. Was so cute. Was just like... bela dirinya oh. apa waktu itu Dia udah lupa silat silat <laughs> silat, <laughs> silat silat <laughs> silat oh, iya silat, silat. Yeah. Um, it was silat it was silat terus kalau nggak salah boleh nggak sih nyebutin ini apa nama perguruannya apa gitu gitu gak apa apa boleh kenapa gak boleh aku tidak sama mereka lo pernah mengacau lagi di sana diusir gitu iya belum cukup umur katanya merpati putih merpati eh bapak aku ikut sama merpati putih juga dulu oh nice apa karena gurunya kece juga ternyata ternyata enggak bapak bapak semua tapi pernah bela diri itu penting kamu berasa itu penting gak? untuk apalagi untuk cewek Oh, sangat penting sih, jadi kita bisa menjaga diri kita kalau ada apa-apa, kita tahulah membela diri. Ya tapi kan nggak berarti pacar nggak bawa nyebelin ini. terus loh, gitu. Oh nggak juga lah. Orang tapi bisa sih gitu. kalau nyebelin banget bisa. Aku mau belajar, ah kamu bela diri, kamu dari kecil juga belajar nggak? Ikut Dulu ya. belajar, apa? Fun. taekwondo. Oh taekwondo sama kayak Rajata, sampai sabuk apa? Kuning. Kalau <laughs> gitu, kalau Rajata udah mau merah loh. Oh ya hebat Hati -hati bang. Loh. Bang. iya selalu tahu itu dia boleh tepuk tangan buat raja tangga apa? Yeah. <laughs> Oke, okay, walaupun dia ada ada di sini kita akan tangan raja. <laughs> Oke, okay, sebentar lagi kita akan uh, ada iklannya yang mau lewat, tapi setelah ini kita akan ngobrol soal film mereka yang membuat mereka terlihat sungguh menawan. Film ini rilis di Indonesia, tapi juga ada di luar Indonesia. Jadi hitungannya, saudara-saudara, mereka ini sebetulnya saudara-saudara bintang film internasional.